Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Hampir setiap hari pasti ada saja isu yang timbul membabitkan pelakon kontroversi Fathia Latif di media sosial. Terbaru, Fathia atau nama lengkapnya Nur Fathia Abdul Latif berkata dia tidak menyukai dan membenci individu yang berasal dari negeri Sabah. Malah aktris itu mendakwa masyarakat asal negeri di bawah bayu itu mengamalkan amalan syirik. Orang Sabah, sila jangan ganggu saya. Saya benci orang Sabah, orang syirik. Banyak orang Sabah yang syirik, jadi saya abaikan orang Sabah. Fathia berkata demikian ketika melakukan sesi secara langsung di TikTok miliknya baru-baru ini. Dalam sesi tersebut, pelakon drama Ariana Ross itu berkata dia tidak mau orang Sabah menonton siaran langsung berkenaan. Orang Sabah jangan masuk sini, saya menyampah. Pun begitu, aktris berkenaan tidak menyatakan alasan mengapa dia membenci masyarakat Sabah. Sebelum ini, nama Fathia menjadi bola netizen selepas dia mengutuk beberapa rakan selebriti antaranya Zahira dan Aiman Hakim dan juga Zarina Anjoli dan beberapa lagi. Fathia pernah menggelar wajah Zahira seperti pembantu rumah atau bibik dan mengatakan Aiman masih mencintai dirinya.